Hello guys, welcome to my video. Okay, first of all, thank you so much untuk support yang korang dah bagi dekat aku selama ni. Walaupun view tak banyak, tapi aku happy bila ada orang enjoy dengan video aku. Ada yang bagi recommendations, ada yang bagi comments, and ada yang aku boleh buat recommendation diorang tu dan ada yang tak dapat. But overall, thank you so much sebab support and keep on viewing my video. Okay, hari ni kita nak review dua mainan daripada siri Kamen Rider yang sama, iaitu Kamen Rider Kabuto, salah satu Kamen Rider favourite aku. Aku rasa ramai gila minat cerita Kabuto ni. Okay, sebelum korang pelik, korang perasan dekat atas table kita ada Kabuto Zecter dan TheBee Zecter. Tapi Kabuto Zecter tu menggunakan base gatak punya, sebab aku beli Kabuto Zecter tanpa dia punya buckle. So aku terpaksa cari buckle yang lain dan ini je yang aku jumpa. Asalkan bunyi dia dapat, okay. Alright, enough talking, let's go. Okay, ini adalah Kabuto Zecter, di mana alat yang digunakan pakai oleh Tendo Soji untuk bertukar menjadi Kamen Rider Kabuto. Korang boleh tengok konsep dia adalah kumbang, ataupun dalam bahasa Inggeris dia beetle, ataupun dalam bahasa Jepun dia adalah Kabuto. Okay, and ini adalah TheBee Zecter, yang mana konsep dia adalah lebah ataupun wasp dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Jepun aku tak tahu apa. Alat ni digunakan oleh beberapa orang, aku lupa nama dia apa, untuk dia bertukar menjadi Kamen Rider TheBee. Okay, kita akan go through satu persatu. Aku rasa Kabuto kita simpan dulu untuk last. Kita go through dengan dia punya sounds dengan function TheBee ni dulu. Okay, jom. Henshin. Cast off. Rider Sting. Cast off. Rider, kick.